Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana ramai cuba rungkai kes Zion Ryan korek video lama buat kajian forensik bahasa badan konsultan konseling kupas 5 ciri orang menipu. Berita penahanan ibu bapa kepada kanak-kanak autism Zion Ryan Abdul Matid yang maut dibunuh pada Disember tahun lalu menggemparkan rakyat Malaysia. Pasangan suami isteri berkenan ditahan pada 31 Mei dan reman selama 7 hari sehingga 7 Jun ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Selangor Datu Hussein Omar Khan berkata tangkapan ke atas dua individu berkenan dibuat hasil risikan dan siasatan sejak hari pertama kejadian. Ujarnya lagi, siasatan ke atas pasangan itu dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh. Perkembangan terbaru tersebut sekaligus membuatkan rata-rata rakyat negara ini mula mencipta spekulasi, mengeluarkan teori dan pelbagai lagi andaian lain mengenai kes pembunuhan adik Zion Ryan. Malah video lama yang memaparkan tingkah laku ibu kanak-kanak Malang berkenan iaitu Ismanirah Abdul Manaf turut ditularkan kembali oleh warga maya bertujuan menggali sesuatu yang boleh dijadikan petunjuk. Gerak anggota badan yang tidak selari dengan percakapan juga merupakan salah satu untuk mengesan seseorang sedang menipu. Video tersebut turut menarik perhatian sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan konseling dan analisis karakter Hence Group Konsultan yang tampil melakukan analisis terhadap bahasa tubuh wanita berkenaan. Memang betul terdapat kepelikan pada body language ibunya, tapi pasti ada sebabnya, sama ada benar-benar takut atau cemas atau memang ada sesuatu yang disembunyikan, tulisnya dalam satu perkongsian video di TikTok. Organisasi tersebut bagaimanapun menambah orang ramai tidak sewajarnya menjatuhkan hukuman walau apa juga keputusan pihak berkuasa terhadap ibu bapa kanak-kanak Malang itu kelak. Dalam perkongsian video berkenaan, organisasi tersebut turut menyenaraikan 5 ciri-ciri secara umum yang mungkin menunjukkan seseorang sedang menipu ketika bercakap menurut ilmu psikologi. Yang pertama, perubahan nada suara terlalu tinggi ketika semangat dan berubah menjadi rendah apabila sedang berpikir. Yang kedua, gerak badan tidak selari dengan kata-kata, contohnya menggelengkan kepala ketika mulut sedang mengatakan iya atau sebaliknya. Ia boleh menunjukkan percanggahan antara apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya dirasai. Menutup atau menyentuh muka, seseorang yang menipu kerap menyentuh hidung, menutup mulut atau menggaruk muka, kekurangan kontak mata, mengelakkan kontak mata sepenuhnya karena rasa bersalah atau takut tertangkap kantoi, perubahan tingkah laku, perubahan mendadak tingkah laku biasa seorang ketika bercakap boleh menjadi petunjuk bahwa mereka sedang tidak jujur. Menurutnya lagi, ciri-ciri yang disenaraikan adalah kemungkinan dan perlu dilihat sama ada konsisten atau tidak untuk mengelakkan kesilapan dalam menilai. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.